tajuk story yang mengundang rasa marah Syamsul Yusof. Mana kau menyorok Syamsul? Syak pula dah keluar masa tu. This is real life. Saya akui satu Malaysia lah. Looking for Syamsul Yusof. Saya akan bersuara tapi this is not the time. That's why saya datang hari ni. Bukan sebab saya marah kenapa mana-mana media keluar. Saya tahu. Sebelum ni saya tak ada pun marah. Tapi sometimes tajuk tu penulisan sekalipun. Kita tu lihat Syamsul menyorok. Menyorok dimasuknya tu tidak muncul lah. Kita menggunakan ayat yang berbentuk metafora. Kita boleh mempelbagaikan bahasa. Saya tak nafikan dia mencetuskan kemarahan daripada pihak Syamsul dan saya menerima kemarahan itulah. Saya dekat sini bukan saya nak menyalahkan. Kita kadang kena reflect diri baliklah. Maybe saya pun ada buat salah juga. Walaupun saya tak nak komen ke apa, at least saya beritahu dia something. Bila saya silent terus, membuatkan reporter pun maybe tertekan dengan kehendak netizen. Bila saya tengok tulisan tu dah agak, sekali lagi lah, saya tak nak terlepas mulut saya. Saya nak bantai certain media. Saya pun tahu ada mungkin kesilapan saya. Saya cuma bersyukur hari ini datang dapat berbincang dan masing-masing menyedari kesilapan masing-masing.